Hai 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 seluruh semua di mana kalian berada semoga kalian sehat selalu Dunia otomotif dikejutkan mengenai kemunculan Yamaha Aero Turbo yang tidak lama lagi mungkin akan dirilis di Indonesia Yamaha Aero Turbo merupakan salah satu varian terbaru dari skuter Matic Yamaha dikenal dengan desain sporty dan performa mesin yang tangguh Aero Turbo ini Tisialir akan hadir dengan sejumlah peningkatan teknologi yang membuatnya menonjol di kelasnya. Dalam video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai spesifikasi, fitur, dan keunggulan dari Yamaha Aerox Trubo. Dari segi desain, Yamaha Aerox Trubo memiliki desain yang agresif dan aerodinamis dengan garis-garis tajam yang menonjolkan kesan sporty. Lampu teman LED yang stylish memberikan pencahayaan optimal dan menambah kesan futuristik. Bagian belakangnya dilengkapi dengan lampu LED yang juga memberikan tampilan yang modern. Sebagai varian turbo, Yamaha Aerox ini dilengkapi dengan mesin berkapasitas 155 cc yang didukung oleh teknologi Variable Valve Actuation atau VVA dan Turbo Charge. Kombinasi ini menghasilkan tenaga yang lebih besar dan responsif. Memungkinkan akselerasi yang cepat dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik lagi. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sekitar 19,3 horsepower pada 8000 rpm dan torsi puncak 15,4 Nm pada 6500 rpm. Fitur unggulan dari Aerox Turbo ini antara lain dari sistem pengereman ABS, kemudian ada smart key system, layar instrumen digital, dan suspensi belakang yang dilengkapi dengan suspensi yang lebih empuk. Keunggulan dari Aero Turbo ini yaitu efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, dan fitur keamanan seperti ABS dan smart key system. Yamaha Air Turbo ini adalah pilihan yang tepat bagi kalian yang mencari skuter metik dengan performa tinggi, desain sporty, dan teknologi canggih. Dengan berbagai fitur unggulan dan peningkatan di berbagai aspek, Air Turbo siap memberikan pengalaman berkendara yang superior di kelasnya. Terima kasih sedulur semua atas atensinya pada video kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen serta share ke seluruh akun media sosial kalian semua, agar tidak ketinggalan informasi seputar otomotif. Sampai jumpa pada video selanjutnya.